Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan taiban tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu وَرَسُولُهُ لا نَبِيَّ وَرَسُولًا بَعْدَهُ قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wal tandur nafsumma qaddamat ligada wa taqullah inna allaha khabirum bima ta'amalun Ama ba'du fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah. Ikhwani fi wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan, kemudahan, fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini di tempat yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di musala Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Kita melanjutkan pembahasan tentang kitab tauhid sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Atamimi rahimallahu taala kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala. Nah, kita memasuki bab yang ke-41 ya. Bab yang ke-41 tapi kita ringkas. Ringkas dengan judul bersumpah dengan Nama selain nama Allah, ya. jadi bersumpah dengan nama selain nama Allah. Nah, kita, karena kita sering sering dengar, ya, seseorang itu biar lawan bicaranya yakin, kadang dia bersumpah, sumpahnya gak tanggung-tanggung demi Allah, demi Rasul. Wah, ini, ini apa hukumnya? Nanti insya Allah kita bahas demi wong tuaku, demi apa, demi hidupku. hati Nanti insya Allah akan kita bahas ya. Nah, ini terkadang seseorang itu bermudah-mudahan dalam melakukan sumpah ya. <tuh> bermudah-mudahan dalam melakukan sumpah. Dan nah, sumpah itu hanya diberi hanya diperbolehkan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, Syekh Rahimallah Membawakan sebuah dalil Surat Al-Baqarah Ayat yang ke-22 Qala musonib rahimallahu ta'ala Babu qawlillahi ta'ala Bab Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fala taj'alu lillahi andada ta'tum ta'lamun Janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah wa antum ta'lamun Padahal kamu itu mengetahui Nah, di sini tidak ada kalimat sumpah ya tidak ada kalimat sumpah. Nah, kita akan belajar ya, atau mem, e, mengambil pelajaran dari perkataan sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi dia dan bapaknya. Ini adalah sahabat yang paling paham paling paham dengan Al-Qur'an. Sahabat muda yang paling paham dengan Al-Qur'an, yang paling faqih terhadap Al-Qur'an. Wala taj'al fala yang a'nada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan Ang dada tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Ta Padahal kamu itu mengetahui. Di sini tidak ada kata sumpah. Tapi ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang ayat ini. Angdada Angdahu eh Angdada huwa ash. Uh, asyirku Yang dimaksud dengan tandingan di sini adalah syirik. Nah, di sini tidak ada kalimat sumpah. Tidak ada kalimat sumpah. Tapi Syekh membawakan dalil surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Dan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ang dada atau tandingan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Akhfa min Dabi bin nam, Namli ala sofatin saudaa fi zulumatil laili." Syirik itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an saking saking samarnya gimana saking samarnya itu lebih susah dimengerti, lebih susah dilihat dibandingkan namel semut ala sofatin saudaa semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Fi zulmatil laili di tengah gelap gulitanya malam. Bayangkan ya, syirik itu lebih samar dibandingkan dengan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam okay. di tengah gelap gulitanya malam. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini siapa? Dia adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di zaman Nabi. Kemudian dia hidup di era setelah Nabi. Ibaratkan sungai, dia itu hidup atau dia itu bagian hulunya, tempat mata airnya keluar. Ini para sahabat mereka sudah memahami tentang syirik, jadi masih seger. Ilmu agama itu masih seger, tapi mereka paham tentang kesyirikan. Kalau kita di zaman sekarang, ibaratkan sungai itu apa, sudah di hilirnya, sudah di ujungnya, sudah kotor sungainya. Kalau zaman Ibnu Abbas itu masih murni, masih segar airnya. Kalau zaman kita banyak sampah ya, di sungai, banyak orang buang kotoran, sampah, rumah tangga ya. Jadi udah nggak karuan lagi. Ini Ibnu Abbas ya. Sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Beliau mengatakan apa tadi? Akhwa min dabibi an ala sofatin sauda'a fil fi zulmatil fi laili. Syirik itu sulit dimengerti, sulit dipahami seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelap gulutannya malam. Kita pun ya yang saat ini duduk di sini nggak tahu di bawah kita ini ada semut atau enggak. Di bawah kita ini ada semut hitam atau enggak, ada kotoran atau enggak kita nggak tahu. Begitu juga dengan syirik ya lebih parah lagi. Ya. Terkadang seseorang itu melakukan hal ya. yang dalam syariat ini merupakan kesyirikan. Ya. Tapi dia tidak tidak paham. Tidak ya. tahu ini syirik. Ya. Padahal syirik itu banyak ya. Banyak cakupannya banyak. Ya. Tapi ya karena dia malas untuk belajar, ya. tidak meluangkan waktu untuk belajar, Akhirnya terus dia tenggelam dengan kebodohan. Nggak tahu. Aida usah, mau. Ustaz, aku ustadz belajar ilmu agama. Kenapa? Nanti tahu kalau ini syirik, ini haram. Jadi biarlah nggak usah belajar. Mending nggak tahu. Orang yang mengatakan seperti ini dia sudah berdosa duluan nih. Kenapa dia berdosa? Karena dia menyelisihi. Perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad s.a.w. beliau pernah bersabda Tolabul ilmi ala muslim menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Seperti kewajiban kita terhadap sholat, kewajiban kita terhadap puasa. Kalau kita nggak nggak belajar ilmu agama ya mana bisa kita mempelajari sholat? Kita nggak mungkin bisa belajar tentang puasa. Puasa yang benar seperti apa? Kita nggak tahu kalau kita tidak belajar. Makanya Nabi Musa Ma SAW mengatakan, Tolabul ilmi faridotun ala kulil muslim. Fardu. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu mana tauhid, mana syirik. Mana yang beribadah kepada Allah dengan benar, mana yang kesyirikan. Dulu kita melihat orang yang beribadah lima waktu ke masjid itu ah, berlebihan. Berlebihan, orang ini beribadah tuh yang biasa-biasa. Nah, ini biasa-biasa seperti apa? Padahal itu adalah normalnya sikap seorang Muslim. Ini pentingnya kita belajar ilmu agama, agar apa kita bisa memahami mana syirik, mana tauhid. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan tanpa sengaja. Melakukan kesyirikan tanpa sengaja. Ingat perkataan Ibn Abbas tadi. Syirik itu lebih, lebih sulit dipahami, lebih sulit, lebih samar. Dibandingkan semut hitam di atas batu hitam yang berjalan di, di tengah gelap gulitannya malam. Kemudian, Ibnu Abbas mengatakan, contohnya, dan dia mengatakan Wallahi Nah ini Karena dalam Sumpah bahasa Arab itu Menggunakan tiga huruf Huruf Wow Huruf ta dan huruf ba Ini huruf Yang artinya Demi Wallahi Demi Allah artinya Tallahi demi Allah juga artinya bilahi demi Allah juga artinya jadi kalau kita mau bersumpah ya menggunakan nama Allah cukup mengatakan wallahi bilahi nah, ini sudah mencukupi artinya sama yaitu demi Allah orang ini mengatakan wallahi wahayatika nah wallahi benar nggak kira-kira Wallahi demi Allah. Loh kenapa dia bisa terjerumus pada kesirikan kata Ibnu Abbas? Wallahi wahayatika ya fulan. Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Kenapa orang mengatakan seperti ini ya macem-macem. Bisa jadi karena dia sedang jatuh cinta ya. Ungkapan seorang laki-laki yang sedang merayu wanita Ini macem-macem jenisnya. Wallahi wahayatika demi Allah dan demi hidupmu ana uhibuki fillah aku mencintaimu karena Allah. Nah ini kalimat kesyirikan nih huw. Ya kalau uhibuki fillah ya udah jelas ya, aku mencintaimu karena Allah. Ini enggak apa-apa. Tapi kalau sudah wallahi wahayatika demi Allah dan demi hidupmu. Nah ini yang enggak boleh kok. Sampai ada lagu yang berjudul apa? Demi apa? Waktu. Masih ingat nggak? Nah ini kalimat-kalimat yang bisa mengatakan pada kesirikan ya. Karena yang boleh bersumpah seperti itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyam buhaha demi matahari dan demi waktu duha. Ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh. Walang asor demi waktu asar demi waktu atau yang mengatakan asor itu waktu ada yang mengatakan asor itu waktu asar ini semua hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh melakukannya selain Allah nggak boleh misalnya kita bersumpah saya bersumpah demi matahari saya bersumpah demi gunung nah, ini nggak boleh Wah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an Beliau me me memberikan contoh yang lainnya. Laula kulai batu haza. Kulai apa? Kulai bah. ini jamak dari kalbun. Artinya anjing. jamak Lebih dari satu berarti kalau jama' ya. Laula kulai batu haza. Kalau bukan karena anjing ini latan al susu lu susu maling nggak nggak akan masuk ke rumah kita maling nggak akan, akan datang ke sini nggak kan ini contoh ya ini di zaman ibnu abbas radhiyallahu apalagi di zaman kita kan banyak orang mengatakan ini wah kalau bukan karena kau kalau bukan karena anjing ini yang jago rumah kita, wah maling bisa masuk. Ini kalimat Kesyirikan Ini kalimat kesyirikan Ini kan syirik ya Berarti bisa keluar dari agama Islam Nah ini ya. Pentingnya kita belajar ilmu agama Syirik itu ada berapa? Dua Syirkun akbar dan syirkun asghar Syirik besar dan syirik kecil Nah sumpah ini ya Termasuk syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Orang yang mengatakan seperti ini Dia melakukan kesyirikan Tapi tidak keluar dari Islam Berarti tidak apa-apa saat kita mengatakan demikian Kan syirik kecil Syirik kecil Itu dosanya lebih besar daripada dosa besar Dosa besar contohnya apa? Membunuh durhaka kepada orang tua apalagi ya puncaknya syirik ya itu dosa besar nah orang yang melakukan ini ya orang yang mengatakan seperti ini dia tidak keluar dari agama Islam tapi dia memiliki dosa besar lebih besar daripada dosa yang paling besar ini harus hati-hati ya -hati. -hati. Gara-gara apa tadi? Ucapan nih, Gara-gara ucapan. Laula kulai batu Kalau bukan karena anjing ini, maling nggak akan datang ke rumah kita. Maling tidak akan mendatangi kita. Padahal yang menjaga dia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melindungi tempat tinggalnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini mengatakan kalau bukan karena anjing ini, rumah kita bisa kemalingan. <Sess> Kemudian Ibnu Abbas mencontohkan <Sess> walaulal walaula albattu fid lususu. Kalau bukan karena albattu, apa albattu ini? Waholahwalami soap ya artinya itu angsa, angsa bahasa Indonesia-nya apa bahasa Linggaunya apa angsa, Angso, ya. Angso itu yang lehernya panjang banyak kalau bahasa bahasa Jawanya itu banyak banyak bukan banyak jumlahnya bukan ya tapi angsa putih yang lehernya panjang soang itu bahasa Jawanya banyak kalau di tempat kami ya ini tugasnya ya ini menjaga rumah juga menjaga kandang kambing, menjaga peternakan biasanya. Angsa ini, ya, dia nggak akan lari jauh-jauh, nggak -jauh, akan kemana-mana. Dia ha dia hanya berkeliaran di sekitar tempat dia dikasih makan. Kalau bapak-bapak, dan ibu punya lahan yang agak luas ya, mau memelihara angsa, ini telurnya besar banget ya angsa nah, ini. Ini dia tidak akan kabur. Suaranya kan nyaring, ya. Suaranya si angsa, ya. Dia hanya berkeliaran di sekitar tempat ting tempat dia dikasih makan. Jadi, kalau ada orang datang, orang asing datang, ya. dia akan bersuara. Nah, ini, ya, Ibnu Abbas sudah mencontohkan, kalau bukan karena angsa ini, ya, maling akan mendatangi kita. Nah, ini perkataan. perkataan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan Kemudian termasuk dari kesirikan dalam ucapan, ya seseorang mengatakan la 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 kalau bukan karena Allah dan fulan. Nah, ini kalimat yang tidak diperbolehkan. Ya, kita sering ya. Bahkan dia tidak menggunakan nama Allah. Kita lagi berjalan nih, berdua. Teman kita, saudara kita mau keserempet motor. Kemudian kita tarik sehingga tidak terjadi serempet motor tadi. Kemudian temannya mengatakan, wahai. Kalau bukan karno kau kejadiannya tadi serempet motor aku. Kalau bukan karno kau. Nah, ini kalimat yang tidak diperbolehkan. serba dipahami ya. Ini sering terjadi wah. Bahkan di kalangan teman-teman kita yang sudah ngaji Sering dengar kalimat kalau bukan karena kau, wah, enggak ya anakku hari ini. Untunglah ada kau wah ini. Ini yang membedakan kita yang sudah belajar ilmu agama dengan orang awam. Dengan orang awam. Kalau ada teman kita yang belum paham atau yang belum tahu ilmu ini ya kita kasih tahu dengan cara yang baik. Uy Mas enggak boleh masuk kayak gitu kemarin aku kajian tuh kalimat itu termasuk kesirikan. kita termasuk juga berdakwah, tapi dengan cara yang apa? Yang baik. Kalau teman kita nggak tahu ya kita kasih uzur. Oh, fulan ini belum paham ilmunya. Nggak apa-apa, kasih uzur. Jadi kita harus banyak-banyak ngasih uzur sama saudara kita. Bukan kita ngasih uzur sama diri kita sendiri Nggak sholat ke masjid Nggak apa lagi Nggak kajian Uzur Uzur set Capek set Kenapa? Ah nggak kajian Capek set Ya semua orang juga capek ya Semua orang juga punya pekerjaan ya, Tapi dia meluangkan waktu Ini ngasih uzur untuk dirinya sendiri tapi kalau sama orang, ya ada orang tergelincir dikit omongannya langsung wah syirik finar itu. Lihat orang isbal ada finar itu ya, ahli neraka itu. Oh ini ya ini nggak boleh wah kalimat seperti ini tidak tidak diperbolehkan. Ya. Justru kita yang sudah paham ilmu ini harus apa ya lebih lemah lembut terhadap saudara kita. Anak kita, istri kita, ini laki-laki harus dituntut lebih banyak belajar ilmu agama, karena dia ini nahkoda dia ini pilotnya ya, yang membimbing keluarganya. Bisa dipahami, ya? ya, kadang istri kita juga nggak paham, wanita juga kadang nggak paham, masih mengucapkan, "Woi, bi, untungnya bi hari ini kau dapat duit, namun tidak itu bi, masalah. makan gitu hari ini." Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ini harus harus apa ya? Harus sering-sering di diedukasi. Berarti nggak boleh mengatakan kalau bukan karena Allah dan kamu dan fulan. Ini nggak boleh. Yang boleh gimana? Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu. Jadi Allah dulu, orangnya orang temannya kita ini mengikuti di belakangnya, tidak menggandengkan. Nah, Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan contoh lain yaitu syirik dalam ucapan. Yaitu beliau mengatakan waqaulur rajulu rajuli li sahibihi. Seseorang mengatakan seorang laki-laki mengatakan kepada temannya, pada sohibnya, Masya Allah wa shikta. atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Nah ini enggak boleh. Yeah. Ya semuanya kehendak Allah, bukan kehendak kita. Biar <coughs> pahami ya. Kemudian yang terakhir Ibn Abbas mengatakan La taj'al ja fiha fulanun Dan janganlah jadikan fulan Jangan menyebut-nyebut nama fulan Jangan kasih dia kedudukan nah, ini. Hadha kulluhu bihi syirkun Ini semuanya termasuk pada kesyirikan Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim tentang tafsir ayat yang ke-22 surat al-Baqarah. Ikhwan fillah jazana wa iyyakum. Inilah luasnya ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu Padahal dalam ayat ini, fala taj'al fala dadawang tumtalamun. Tidak ada kalimat sumpah di situ. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi ta'ala Memasukkan ayat ini Dalam bab Hukum bersumpah Dengan Nama selain nama Allah Tadi sudah kita bahas wah. Ya. Kadang sumpah itu Untuk menguatkan Artinya menguatkan Suatu objek pembicaraan Biar lawan bicara kita ini yakin dengan cara menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan lafaz khusus. Ada berapa tadi hurufnya? Ada tiga. Wallahi, billahi, tallahi. Ya ini kalimat sumpah. Nah seperti ini ya, di dalam sumpah itu terkandung sikap pengagungan kepada yang namanya disebut dalam sumpah. Sedangkan ya pengagungan itu termasuk dalam jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengagungan itu hanya diberikan kepada Allah. Adapun kita sesama makhluk ya kita menghormati manusia sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan posisinya. Tidak boleh berlebihan, hulu nggak boleh. Siapapun dia, kita memposisikan sesuai dengan kedudukannya. Anak-anak kita posisikan seperti ya anak-anak, kita menyayangi mereka seperti anak-anak. Orang tua kita sayangi, kita hormati mereka seperti, ya eh, orang tua. Ya. Gak mungkin kita ngomong sama orang tua pakai bahasa bahasa anak muda, Gak, gak nyambung nanti. Ya. Kita posisikan siapa misalnya wali kota, ya. pemimpin kita dengan teman kita biasa, ini beda. Ya. Kita posisikan, kita mengagungkan makhluk itu sebatas kadar kedudukannya. Ya dan pengagungan ya, itu di, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini termasuk apa ibadah. Dan ibadah itu ditujukan kepada Allah dengan syarat ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam. Nah, dua ini nggak bisa terpisahkan, ya, Wah. Kalau sudah nyebut ibadah, berarti konsepnya dua ini harus harus mengikuti Ketika seseorang sholat misalnya, sholat kobliyah, sholat kobliyah subuh, tapi delapan rakaat dari azan sampai ikoma, delapan rokaat Ketika ditegur, kenapa sholat delapan rakaat? Sholat apa? Ditanya, dia mengatakan, lu kenapa kok saya nggak boleh sholat 8 rakaat? Kan ini ibadah. Apa kita jawab ya? Karena ini menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apakah saya akan diazab karena sholat saya? Coba Ibu Apakah orang ini diazab karena sholatnya? Sholat kau ini? Ya tentu tidak. Dia seorang yang melakukan amalan-amalan baru dalam ibadah, dia tidak akan diazab karena ibadahnya tersebut. Tapi dia diazab karena menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat kau belia berapa rakaat? Dua rokaat al fajri khairun mina dunia wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kurang puas ditambah lagi delapan rakaat. Nah ini menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan sumpah. Sumpah ini termasuk apa? Ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kalau Allah gimana tadi? Ya Allah terserah Allah. Ya. Mau bersumpah pakai nama apapun terserah Allah. Bisa paham ya? Allah mau bersumpah dengan nama matahari. Allah bersumpah dengan nama gunung. Misalnya. Ya ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini, Kho, ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah kesyirikan. Sebab, ya, dalam sumpah tersebut terkandung pengagungan kepada selain Allah. Berdasarkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda ini dalil uh, dalil kedua ya, dari bab ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimallahu taala Man halafa bi faqad au asyraka Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah Fakod kafaro maka sungguh dia telah kafir. Au ashroka atau dia sudah musyrik. Ini jelas ya. lebih apa lagi gamblang lagi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ini maksud menyebut nama selain nama Allah ya, yang dianggap musyrik itu mencakup segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang-orang kafir Quraisy zaman dulu mereka bersumpah itu semaunya mereka sendiri demi Ka'bah, demi malaikat, demi langit. Nah, orang zaman sekarang juga sama nih. Wow, demi Allah, demi Rasul. Kalian dengar nggak? Sering. Demi Allah, demi Rasul ini ori. Jualan pakai sumpah nama Allah dan nama Rasul. Biar apa? Biar meyakinkan meyakinkan lawan bicaranya terlihat ringan di lisan ya ringan di lisan yeah. tapi ini perbuat perbuatan syirik yeah. ini perbuatan syirik demi Allah demi Rasul demi Jibril demi Ka'bah demi Rasulullah nah, ini nggak boleh karena sifat itu mengikuti zat yang disifati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dosa bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan kedustaan, maka hal itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah secara jujur dengan menyebut nama selain Allah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk suatu kebohongan itu termasuk dosa besar. Bersumpah menyebut nama Allah, tapi itu sebuah kebohongan. Demi Allah ini ori, misalnya. Tapi ini KW. Dia dosa besar. Tetapi menyebut nama selain nama Allah itu sebuah kesyirikan. Jadi kata Ibnu Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau lebih menyukai. Ini kalau kalau boleh milih ya, tapi ini bukan pilihan. Dia lebih suka bersumpah dengan nama Allah tapi di atas kebohongan daripada bersumpah Selain nama Allah, tapi di atas kejujuran. Ya, kayak tadi, wallahi, demi Allah, demi Rasul, ini ori barangnya. Walaupun ini ori, tapi dia sudah berdosa karena bersumpah dengan nama selain nama Allah dan bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu diharamkan ya. Bers e, bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Ya. Wallahi ini ori. Padahal apa? Kawi. Apa dosanya? Yang pertama itu termasuk sebuah kebohongan ya. Dan kebohongan ini jelas itu diharamkan. Ya. Yang kedua, ya kebohongan ini disandingkan dengan sumpah. Sedangkan sumpah ya adalah pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sumpahnya itu satu kebohongan, Berarti di dalamnya terkandung sikap penghinaan, Tanakus terhadap Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Karena menjadikan nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penguat kebohongan kadang saya aneh juga ya semenjak tinggal di Lubu Linggau ini sering dengar kalimat ini apa sumpahnya itu demi Allah haram najis apa maksudnya itu haram najis maksudnya apa itu nggak sampai sekarang saya belum paham haram najis maksudnya apa itu kalau sumpah demi Ka'bah demi Jibril ini di zaman dulu juga banyak ya tapi haram najis ini maksudnya apa belum belum paham sampai sekarang Nah ini, ya. kalau dia berbohong, ya, bersumpah dengan nama Allah, tapi dia berbohong, ya, jelas ini sebuah keharuman ya, dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sumpah itu diperbolehkan, Ikhwan, ya, jangan mudah lisan kita untuk mengucapkan sumpah. Ya. Kalau bisa ditahan, ya. kalau bukan hal yang urgen, jangan bersumpah, karena ini apa ya konsekuensinya berat sumpah ini konsekuensinya berat Bismillah. tadi bersumpah dengan nama Allah masya Allah khair Tadi bersumpah dengan nama Allah Tapi di atas apa? Kebohongan Kemudian ya, Bersumpah cara jujur Tapi membawa nama Selain nama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah ini jelas ya. Diharamkan karena satu alasan Yaitu apa? Kesyirikan ya. Karena bahaya syirik ini kwa, Lebih besar Daripada keburukan dusta Ya dusta ini apa ya kemungkinan untuk diampuninya itu lebih besar ya. daripada dia melakukan kesyirikan walaupun syirik kecil ya syirik kecil ini kalau dia tidak bertobat selama di dunia ya. dia mati bawa dosa syirik dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala dan lebih besar dosanya daripada dia sumpah palsu Jadi hindari, hindari kalimat sumpah. Jangan dikit-dikit bersumpah. Haram jiz lah. Demi Allah, demi Rasul. Ini kalau bisa dihindari. Kenapa dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa ma Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa apa? Membunuh, dosa durhaka, dosa riba, itu masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi ingat ya, ini dosa yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan dengan makhluk, wah ini repot ya, gua. Dosa yang berkaitan dengan makhluk ini repot. Seperti apa? Zolim, menipu, apa lagi? Menuduh tanpa bukti. Ya ini, ini sebuah dosa kepada makhluk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini mengutus para Rasul. Dan menurunkan kitab kecuali untuk memberantas kemusyrikan karena syirik ini merupakan dosa yang paling besar syirik ini dosa yang paling besar ina syirka lazul azim sesungguhnya syirik itu merupakan kezoliman yang paling besar menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya syirik itu tidak layak ditempatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah ini sebagai tandingan-tandingannya, menjadikan sesuatu itu setara dengan Allah. Ini jelas kesyirikan. Nah, ini kalau kita nggak belajar ilmu agama, ya kita nggak bakal tahu ya. mana syirik, mana tauhid. Bismillah. Kemudian pernah suatu ketika ya, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh oleh salah seorang sahabat dosa apa yang paling besar? Kemudian beliau menjawab Anta alilai nit dan wahwa kholakoka engkau membuat tandingan bagi Allah padahal dialah Allah yang menciptakanmu. Dia menjawab Menja membuat tandingan bagi Allah padahal ialah yang menciptakanmu karena syirik Ikhwa syirik itu mengandung kedustaan karena orang yang menjadikan serikat atau sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah seorang pendusta bahkan dia ini orang yang paling pendusta karena apa Allah tidak butuh sekutu Allah tidak butuh bantuan makhluknya Allah tidak butuh tandingan, ya? karena nggak ada yang bisa menandingi Allah. Kita lihat bumi aja ini udah terlalu besar ya. Lihat bulannya udah besar, apalagi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita perlu ihkoh, rihla ya jalan, kita safari, ya? lihat keagungan Allah. Kita berdiri di di pantai melihat betapa luasnya ciptaan Allah. Ini kita rihlah ya. Ja, eh, eh, apa ya? Jalan-jalan bukan hanya sekitar jalan-jalan, tapi apa? Mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perlu sore-sore ngajak anak kita ya, anak yang masih SD gitu kan. Jalan lihat bukit sulap, Nak. Bukit besar itu, Nak. Itu ciptaan Allah, Nak. Allah yang menciptakan. Bukit itu aja besar, Nak, apalagi Allah Zat yang Maha Pencipta, Nak. Ini ilmu ya. Karena kita perlu Anak kita usia 3 tahun, 4 tahun ini sudah mulai paham Dan kembali kepada sumpah tadi ya. Apabila seseorang ini bersumpah Dengan menyebut nama selain nama Allah Dan dia meyakini bahwa yang namanya yang disebut itu dianggap sama dengan Allah dalam hal keagungan dan pengagungan, maka dia telah melakukan sirik besar. Kalau dia tidak tidak berniat seperti itu, ya saya nyebut aja dia sudah terjerumus pada sirik kecil. Ini harus berhati-hati ya ketika kita bersumpah. Ya. Kalau kita benar-benar yakin dan apa terdesak ya harus meng, harus melakukan sumpah ya nggak apa-apa ya. Tapi jangan dikit-dikit sumpah, dikit-dikit bersumpah. Ya. Jualan sumpah, ya. Habis menjual kemiskinan, menjual kesedihan sumpah. Woi belilah ini, apaan belilah motor aku ini, nah, sumpah lah aku butuh nih duit. Sumpahlah, aku nih aku nih apa misalnya belum makan belum bayar SPP anak sekolah ini menjual kesedihan dan bersumpah lagi ini harus dihindari kalau kita mau jualan jualan aja posting siapa mau beli motor tahun sekian kondisi seperti ini dah jual laku alhamdulillah kalau laku ya sabar nggak perlu bersumpah wah aku butuh duitnya ya semua orang juga butuh duit gitu. Ini harus dihindari oh. yeah. Mengenai sumpahnya Allah subhanahu yeah. wa ta'ala Dengan menyebut makhluknya Seperti apa tadi? Wa syamsi yeah. Asyam yeah. Kemudian Menyebut Nama-nama makhluknya yeah. Ini ada beberapa penjelasan ya yang pertama ini termasuk perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan ya terserah Allah mau bersumpah dengan apapun Dan kita tidak boleh bertanya Tentang apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah ya, itu boleh bersumpah dengan menyebut apa saja yang dia kehendaki Dari kalangan makhluknya Kenapa Allah bersumpah pakai nama matahari, Ustaz? Nah, misalnya kan gitu. Nah, kita nggak perlu tahu. Di akhirat nanti, kok. Bukan kita yang tanya sama Allah. Allah yang tanya sama kita. Tentang apa yang kita lakukan selama di dunia. Kemudian, Sumpah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ayat-ayatnya Ini menjadi dalil tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kesempurnaan kekuasaan serta hikmahnya sehingga sumpah tersebut menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian derajatnya yang mengandung pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. jangan jangan ngikut-ngikut apa ya? perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus. Wah, demi matahari. Tadi aku melihatnya dia jalan sama fulan misalnya. Nah, ini nggak perlu ya. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi Nabi bersabda, berbahagialah dia demi bapaknya bila dia benar. Nah, ini ada penjelasan tersendiri, Wah. Agar tidak suatu hari nanti ketika teman-teman uh, melihat hadis ini jadinya kontradiksi. Wah ini berlawanan ini sama yang dijelaskan kajian kemarin. Ini Nabi bersumpah dengan nama selain nama Allah penjelasannya ya sebab yang pertama sebagian ulama itu mengingkari lafaz ini dan mengatakan bahwa lafaz ini tidak ada di dalam hadis karena bertolak belakang dengan tauhid bertolak belakang dengan tauhid dan kalau tidak ada dalam lafaz hadis ya tidak boleh kita menisbatkan lafaz ini terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Para hadis ini masyhur, sering didengar. Jadi kalau suatu hari nanti teman-teman terbaca hadis ini, ya ini penjelasannya. Ini bertentangan dengan tauhid. Yang tidak boleh disandarkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ucapan ini merupakan ungkapan yang keluar secara spontan dari lisan, tanpa disengaja. Ya, karena kita tidak akan dihukum oleh Allah. Allah sebenarnya berfirman, Allah tidak akan menghukum kalian atas sumpah-sumpah yang kalian lakukan tanpa sengaja. Dan sumpah ini tidak diniatkan, sehingga tidak akan dihukum. Itulah bukti rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kita tidak akan dihukum karena ketidaktahuan kita. Ini kaidah fikih. Karena ketidaksengajaan. Tidak tahu, tidak sengaja, dan dipaksa. Nah ini, kita tidak berdosa. Wah nggak tahu saya kalau ini haram makan babi misalnya. Kita benar-benar polos ya? Atau mu'alaf lah yang belum belum tahu. Makan babi, wah ini ternyata haram ya. Wah saya nggak tahu, ya sudah. Lewat. Ya. Atau nggak sengaja. Bulan puasa, misalnya bulan Ramadan, kita duduk ya hari pertama atau hari kedua nggak sengaja nyemil keripik misalnya nyemil atau minum air putih atau minum kopi sampai dia kenyang ternyata waduh lupa saya nggak sengaja ini maka dia tidak berdosa kemudian dia dipaksa dipaksa misalnya dipaksa makan sesuatu yang haram misalnya wah ini kalau dia benar-benar dipaksa maka tidak tidak mengapa ini kaidah fikih Dan Nabi Muhammad SAW Kalaupun ini benar ya Ini lafaz yang spontan keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW Tapi yang paling masyur ya, Yang paling roji, yang paling kuat Ini boif. ya. Ini tidak boleh disandarkan Kepada Nabi Muhammad SAW kulihal ya bersumpah itu hukum asalnya diperbolehkan tapi kalau menggandingkan atau menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala jelas ini menjadi sebuah keharaman apalagi sampai dia berbohong bersumpah membawa nama selain nama Allah Subhanahu wa taala Allahu a'lam mungkin hanya ini yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun kami akhiri dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh